Ryan with me and this is Mike. And we are here. Jadi nyambungnya ke ECU sini, cari kabelnya. Ini nyambungnya masanya ke sini dan positifnya ke sini. Ini untuk bit 2020. Mantap. Iya. Ini bautnya aja masih mengkilat ya. Oke, kita mau bikin ember. Tadi gua mau kerjain Alvin sebenarnya speaker. Tapi dia mau pasang ember. Jadi speakernya hilang loh. Ya sudahlah ya. Jadi coba aja kita mau bobok knalpotnya. Knalpot sudah dibuka. Bensin ya. Nah. Oke, jadi
tadinya cuma mau iseng pasang speaker, jadinya begini. Gara-gara sebelum ngerjain Alvin udah ketahuan duluan. Jadi pada intinya udah selesai semua nih. Pertama kena knalpot ya. Knalpotnya kita udah pasang, namanya Earth setengah, Earth half muffler. Suaranya kayak gini. Suaranya ya. Terus ini yang speakernya juga. Ini speakernya ada di sini. Gua pakai Pioneer Coaxial. Tadi ada video pemasangannya. Pemasangannya tadi di awalnya mungkin jadi vlognya rada berantakan. Sorry emang ini pokoknya apa ya, jadi itu sih apa, gak diinginkan sebenarnya. Kayak awalnya tuh bawa bercandaan doang, gak tau ribet jatuh. Jadi ya pokoknya panjang lah ceritanya. Ya udah lama juga sih gak main motor. Pada intinya gini, kenapa tadi kayak gitu, gimana menurut kalian? Ya pasti tadi gue coba motornya sekali isi bensin buat pertama kalinya diisi. Ini motor belum pernah isi bensin dari awal dapat. Nah terus pas lagi cobain tadi nggak ada sama sekali sih tadi, karena cuma lucu aja gitu. Kalau kalian lihat ya nih knalpotnya pendek cuma sejengkal tangan gue ya. Ini iPhone lu berapa sih? iPhone 6 Plus, pas iPhone 6 Plus gitu. Jadi pas banget. Ini terus ada keunggulan ya, kalau motor matic lepas ban itu kan biasanya lepas knalpot kan dibuka gitu. Ini enggak usah. Langsung copot bannya. Terus nanti mungkin kita mau rubah sedikit lasannya, jadi knalpotnya agak keluar ya. Ini masih terlalu masuk. Ngelasnya juga tadi faktor kira-kira semua. Pokoknya tabung di dalam habis. Semua habis. Suaranya habis. Jadi mungkin kalian komennya di bawah, ini project beat enaknya selanjutnya diapain? Mungkin next-nya body kali ya. Terus ada suatu rahasia di motor ini yang bakal kita realisasikan. Ya pasti itu modifan mobil tapi di motor, oke? Jadi mungkin segini dulu bahasannya. Jangan lupa 30K kita ada ngancurin si Expander merah. Di situ mobilnya nggak usah diliatin. Udah diliatin aja. Terus kita punya 5 Instagram, linknya ada di sini. Mungkin ini videonya banyak pengerjaan dari tadi ya, mudah-mudahan kalian suka. Mungkin kameranya juga gua ganti karena pokoknya rujit lah tadi ngerjainnya. Pokoknya gitu, bahasannya hari ini begitu, mungkin gak jelas ya sorry. Karena kita masih pengen jadiin ini shit bike. Panggil aja beat ini shit bike. Hah? Itu nama Alvin kan, Ani? Ini bagi gua ini shit bike. Jadi semua percobaan-percobaan bakal kita lakukan di motor ini. Goblok-goblokan, pokoknya kalau sampai itu merusak, gue bakal kasih tahu ke kalian supaya kalian gak ngelakuin itu di motor kalian, oke? Jadi tungguin aja video selanjutnya. Kalau mau motor, langsung aja di playlist kita motor baik, ada playlistnya. Jangan lupa subscribe, pokoknya terus buat kalian yang pengen suka motor, pengen tahu mobil juga, pas banget kalau kalian follow dan subscribe Instagram dan YouTube kami. Sip. Nah, ini dia yang kita gagal kerjain, gimana? Numpang lewat. Pokoknya dia tadi ngakaknya mama speaker ya. Gitu. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Ditunggu terus nih beat, bakal hancur banget. Oke, see ya. Be the best on earth.